Dia kata macam sedih juga sebab memang saya datang sini untuk menang gol. Dan we all know that it's a huge expectation untuk saya untuk menang gol. Saya the only gold medal contender and harapan terakhir untuk Kejayaan Malaysia. Dan semalam memang saya memang kalau boleh nak tidur lain itu tak juga lah. Macam tidur ayam sambil memikirkan apa plan untuk hari ini. Tapi tak ada mengganggu apa-apa kayuhan lah. In the quarter final, in the semi final, memang saya execute really well. Alhamdulillah semua okay. And we are ready to rumble in the final semua. Itulah. We just get a bad draw. We just got a bad draw in the final. Saya dapat nombor 6 untuk draw. Belakang Harry, no, kelima Harry. Play for him sebab nombor dari Australia, McLaren tak tahu apa yang dia buat. Dia bagi too much gap. Memang banyak lah, saya about 20 meter gap tu. And then dia pun fully coming ke depan. Then saya tak ada choice, just tunggu the right opportunity untuk pergi. And then bila Harry pergi, dia pun dah terlambat nak pergi. Jadi we just go for the best spot lah. Dan saya tengok, saya dapat kalahkan Harry dan dapat second spot. Suka dengan luka. But it's sport, you know. Ini sukan, dia ada up and down dia. Sometimes kita nak menang, tapi benda kita ni nak control kan. Tapi saya nak seluruh rakyat Malaysia tahu yang hari ni daripada awal saya study sampai lah ke final, memang saya give more than my very best. Memang masa saya kaya tadi memang saya teringat lah. Saya tinggal anak-anak saya kat Melbourne. Saya tinggal wife saya, saya tinggal lama tam. Saya tinggal mak saya, ayah saya. Daripada saya umur. Daripada saya country, saya tinggal kampung. Saya tinggal mak saya tinggal seorang-seorang. Telefon saya fly ke Tokyo. Saya dapat tahu ayah saya masuk hospital. Aku balik saya cakap Aizu, just focus on Olympic saja. Jangan fikir ayah. Ayah saya kena maestro. Saya tak ada hati option. Saya baik saya fikirkan tanggungjawab saya untuk negara.